Salam perpaduan rakyat Malaysia. Berita hari ini dipotik dari Roti Kaya. Jika Anda masih baru dalam channel ini, jangan lupa mengikuti channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terkini. Alif Aziz, Sophia Al-Barakba didakwa dingin, tak bercakap di lokasi. Pengarah Osman Ali tidak mengetahui situasi di lokasi pengembaraan drama Ku Akad Kau Dengan Bismillah. Melibatkan dua pelaku utama, Alif Aziz dan Sophia Al-Barakba yang dikatakan dingin dan tidak lagi berkomunikasi. Memetik harian Metro, menurut sumber, keduanya bekerja secara profesional demi menyiapkan baki penggambaran yang belum selesai namun tidak lagi berkomunikasi dengan mesra seperti sebelum ini. Saya tiada di lokasi di Langkawi. Balik kampung sekejap, pengarah bersama urus di sana. Saya tak tahu sebab berihat sekarang, katanya. Sementara itu, ditanya mengenai sambutan di drama selepas kontroversi berkenaan, Osman berkata ianya mendapat sambutan baik daripada penonton. Setakat ini, sambutan baik, respon, maklum balas dalam media sosial pun alhamdulillah, cuma saya belum dapat rating dari TV3. Mungkin ada penonton menyokong dan ada pula sebaliknya, masing-masing berhak untuk memilih. Apapun, saya yakin peminat Sophia dan Alif tetap setia memberi sokongan dan menonton drama dengan tolak ke topi seberang isu, katanya. Terdahulu hangat diperkatakan apabila Bella mendadakkan ada pelakon wanita mengakui terus suka dengan suaminya, malah wanita itu menghubungi Alif berkali-kali. Terima kasih karena sudi menonton video saya.